Oke, hari ini pun ada juga kerja sedikit-sedikit, tidak juga besar, tidak juga kecil. Oke, nah, turun jabok Bigo, turun jabok Bigo. Nah, ini Bigo. Owner bagi tahu dia punya dia satu keras, dia dua pun keras. 2.5 cc, 2.5 cc. Oke, dia punya cast lining. Saya sudah pergi balik tadi. Guna jenama taking lah XCD. Okay, ini lining pun habis, okay. Habis sampai paku sudah, sampai garisan sudah. Okay, ini cover. Cover pun sudah makan. And then ada tidak berapa rata lah, ada yang tidak berapa rata. Mulai nampak dengan mata kasar. Okay, kalau kamu pandai tengok macam mana cover tu gear 1, gear 2 ada keras, dia mau tengok bagian-bagian di sini rata ke tidak bearing duduk. Okay, lepas tu bunyi dia macam pecah, bunyi pecah. Okay, bunyi pecah. Okay, yang ini baru punya. Okay, macam nama XCD lah. XCD market ini market dalam 800 lebih lah. Kalau KK pun 800 lebih. Yeah. Kalau saya ucap sama customer, kalau kita pesan ni jangan guna yang biasa-biasa lah, jangan guna-guna yang macam jenama yang murah-murah lah. Sebab ini kereta berat, engine pun berat. Okay. Dia perlukan heavy duty. Okay. Ini dia yang baru. Tengok dengar bunyi dia. Lain kan bunyi dia. Okey. Kalau ini dia bunyi pecah. Okey. Ini dia bunyi lain sikit, kencang. Okey. Ini jenis yang samalah, guna plastik. Okey, double spring. Okey, kita tengok dia punya sini, tebar, parit. Okey. Alright. Cuma kalau tidak ada masalah ni hari pasang, tapi saya rasa besok lah. Sebab tadi pun sudah anu, kita mau atur tu steering rack kancir di sana. Okey, apapun saya akan info juga. Okey, tapi saya ada info bagi pengguna-pengguna, kalau kelas ni jangan kita taruh tapak kaki kita di tempat pedal kelas lah. Kalau tidak begini jadi deh. Okey, kasih lepas dia habis. Jangan tu kelas injak di, jangan sedikit saja kamu injak, sedikit saja kamu ampai kaki di kelas, confirm kelas akan makan. Okay. Okay.